Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate kabar hari ini. Diungkap sosok ini, perasaan Arya Saloka Amanda Manopo sering beradegan suami istri ternyata bikin shock. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini, karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari Gora Juara, Arya Saloka dan Amanda Manopo adalah pasangan suami istri di sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka dan Amanda Manopo sering beradegan mesra dan membuat baper. Meskipun sudah punya istri yaitu Putri Anu, Arya Saloka tetap profesional. Salah satu adegan Arya Saloka dan Amanda Manopo yang disukai penggemar adalah adegan tidur bareng. Hal tersebut juga membuat fans Arya Saloka Amanda Manopo sering menjodohkan mereka. Dilansir dari kanal YouTube Jeng Nimas tentang perasaan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jeng Nimas yang merupakan seorang paranormal meramal perasaan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jeng Nimas mengatakan bahwa Arya Saloka melakukan adegan tersebut dengan profesional. Namun, Jeng Nimas mengungkapkan bahwa Arya Saloka sebenarnya punya beban karena ia sudah punya istri. Sebenarnya Arya Saloka ada perasaan yang bergejolak saat adegan tidur bareng, tapi terus menekan dan mencoba profesional, ungkap Jeng Nimas. Menurut Jeng Nimas, Arya Saloka sebenarnya punya beban saat harus memerankan adegan suami istri tersebut. Begitu juga dengan Amanda Manopo yang belum lama ini dikabarkan punya pacar baru. Menurut Jeng Nimas, perasaan Amanda Manopo juga deg-degan tapi juga ada senangnya. Tetapi Amanda Manopo menyadari bahwa semua itu hanya sebatas adegan, ungkap Jeng Nimas. Sementara perasaan Arya Saloka Amanda Manopo juga deg-degan melakukan adegan tersebut. Sebuah kerjasama yang harus dilakoni dengan penuh penjiwaan dan perasaan walau hanya sebuah adegan sinetron. Demi kesuksesan dan rating sinetron Ikatan Cinta, tambah Jeng Nimas. Meskipun tidak bisa dipungkiri, bagi Amanda Manopo ada perasaan yang beda karena sering beradegan mesra. Tetapi semua itu bisa diatasi karena Amanda Manopo menyadari bahwa Arya Saloka sudah punya istri. Dan semua itu hanya adegan demi kesuksesan sinetron Ikatan Cinta. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.